Sedap yang pagi-pagi jogging ni. Baik lah. Hai. Eh, hello guys, bersama aku dalam channel Hashtag Mr. Zoro Petas. Yeah. Okay guys, so bersama aku eh. So aku dah buat episod baru untuk cerita hidup aku tu kan. Tapi aku dah tak buat untuk yang part-part eh. Part 1, part 2, part 3. So aku ubahkan nama tajuk dia. Hidup aku berubah. So aku dah tak nak main part-part ni. Sekarang part-part suku lipat siapa cepatkan dah mendapat. Eh, sebelik kan? Nah, itulah. So aku tak nak main tu eh. So aku akan tukar setiap episod, aku akan tukar nama dia dalam hidup aku lah. Hidup aku apa bla 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 bla. So macam tu lah kan. So aku harap korang enjoy yang episod baru ni guys. So selamat menonton. Ya, yeah, aku nak jogging sekejap lah. Seronok jogging pagi ni. Segar badan. Sihat. Aduh, aku panas betul lah dari petang sampai ke petang macam kerja tak jumpa-jumpa ni. Hei, ni aku nak marah ni. Hei, apa hal orang tak nak ambil aku? Bukannya aku ni tak pandai sangat, aku pandai apa? Macam ni balik lah, sikit perut lah, nak berak lah. Tapi toilet tak ada kat sini. Kencing pun boleh jadi tak. Ah, dalam ni okey ke apa? Boleh lah. Apa dah, nak balik rumah pun nak kencing jauh-jauh. Sini ada, macam tak syok pula kencing yang pokok ni kan. Belakang lah. Ui, ui, apa benda? Mak, ai. Benda? Mak, ai, pistol dah. Pistol dah. Ui, apa punya ni? Ada orang tinggal le. Oi, ada orang tinggal le pistol kat sini. Oi. Eh, apa pula jerit bagi tahu orang ni? Mak, ai, pistol dah. Dia macam nak ambil ke tak nak eh. Lek, lek, lepak. Syalain dulu, syalain dulu. Lain clear, lain clear. Kah, cantik nak ambil ke tak nak. Contoh dah jadi, kena ambil kan? Oh, ye berat dah. Tak pernah aku pegang pistol berat macam ni. Pistol lah ni? Betul. Oh, macam ni pegang pistol. Bergaya tu. Kacak lah pegang pistol. Aku nak pegang pistol lah. Tembak sekali. Oh, powernya. Pistol betul tu. Tak macam pistol air. Eh, macam lah. Mak, aku nak buat apa dengan pistol ni? Aduh. Bahaya ni. Ini boleh kena tangkap aku ni kau pegang pistol ni buat jalan-jalan ni. Ah, aku tahu dah. Aku nak buat apa dengan pistol ni. Ha, kau orang tak nak pergi kerja kan. Ha, ni sekarang aku dapat kerja baru ni. Kerja bagus ni. Aku bawa balik pistol ni. Simpanlah. Ni kawan nampak mampus aku ni. Kena kerja kan. Aduh. Kan kena tangkap pada muka aku. Duit tak ada. Hei, sial lah. Gerak lah macam ni. Aku dah sampai ni. Inilah masanya. Eh, pakcik tua ni. Pakcik. Muka kerek kalau aku pijat tengkuk kau. Aku tahu. Ni kedai ni. Kedai ni tak ramai orang ni. Masuk lah. Eh. Diam-diam. Nak beli apa ni. Acah-acah sikit. No, don't shoot. Diam! Aku nak duit. Bagi aku duit sekarang. Sebab aku tembak kau bagi aku duit. Aku nak duit sekarang. Cepat, cepat, cepat. Aku tahu poli saya akan datang punya ni. Cepat, cepat. Kau diam. Aku tak dengar kau cakap. Duduk diam situ. Aku tembak kau. Kau gerak sekarang. Aku tembak kau. Jangan gerak. Mana orang muka tu? Aduh, aduh. Senang je. Lari!
Senang gila lah buat kerja ni. Bingai lah pak cik kedai tu. Nak meniaga, peganglah pistol ke apa ni. Ni kosong ke kedai tak ada apa. Memang senang aku nak umpak. Ay, aku rasa aku nak buat lagi lah kerja tengah malam ni. Macam syok kan kerja ni. Duit aku dah dapat tadi. Dapat RM2,000 tu. Apa masuk tu kedai tu. Eh, cinggir, cinggir. Eh, oi, nak ikut jalan? Tak apa lah, jangan basikal lah. Puh, memang bagus lah website tadi. Memang tak sia-sia aku pergi sisi tadi. Bagus, aku dah ingat, aku dah hafal lah cara dia buat tadi. Agak dah lupa sikit, dalam ni banyak kereta kan. Boleh ya dalam ni. Tapi aku dengar cerita dalam ni ada Monza, tak silap aku ni. Betul ke? Wuih, Monza tu. Eh, lantak dia, dia dah pekak buta pula. Oh, bukan dengar kalau aku buat kerja ni. Macam mana ni aku buat kerja dia. Yang tingkap ni tak silap aku. Tingkap dia pecahkan je. Nak start engine ni aku pening kan dia macam ni. Masuk sini, keluar sini, masuk sini, cucuk sini. Dah start dah. Macam tu. Alamak, pecah pula tinggal. Oi, mak. Gila lah bawa kereta doh. Mak, bawa dia tak macam dalam game doh. Luar biasa doh. Pick up doh kereta ni. Mak, ke kiri ke kanan pula aku pergi. Macam mana nak bawa ni? Okay, macam ni. Wow, drift. Main kau. Kereta ni memang gila lah kereta ni. Aduh, senang siap job ni. Terbaik lah Los Santos Custom ni. Bagus lah dia ambil kereta tu. Masuk aku jual kereta tu. Ini tak boleh sia-siakan aku pergi sisi ni. Bayar berapa ni sisi ni. Aku nak hafal lagi 5 jam aku main. RM10 tu. Habis. Aku nak pergi mana ni. Basikal tinggal jauh pula. Nak pergi ambil balik ni. Jauh tak apa. Naik Grab ni. Duit dah banyak. Jual kereta. Cantik-cantik. Kereta ni kalau jual ni masuk aku ni first Mustang lah. Oi, alamak. Rendah pula kereta ni. Sikit tak kena. Pecah pun. Sekali aku hentak. Cantiklah kereta ni. Kaya. Aku kaya. Jual kereta Mustang ni pada muka dia. Cantik betul lah tempat ni. Bandar. Penuh dengan sampah daripada yang baik lah. Korang tak nak bagi aku kerja kan? Tapi tak apa, aku ada kerja lagi bagus daripada hidup korang yang jaga petrol pump, kedai runcit, kedai topeng. Hidup aku dah berubah, bukan lagi yang duduk bawah jambatan tepi jalan lah, sial. Hidup aku penuh dengan mewah sekarang. Aku boleh beli rumah lah. Tapi kereta belum lagi lah. Tunggu masa je kereta tu. Bila-bila masa pun aku boleh beli lah. Korang tengok, aku ada kerja lah. Sekejap lagi aku nak buat kerja.